Pemirsa, malam ini kita akan mencoba bebek di Gondangdia. Let's check it out. Pemirsa, tepat di samping stasiun Gondangdia ada sebuah warung makan yang begitu sederhana. Warung makan ini menyediakan berbagai menu mulai dari nasi bebek hingga nasi goreng. Karena penasaran, saya mencoba nasi bebeknya dan ternyata rasanya cukup enak, 7,5/10. Nasi bebek ini disajikan dengan sambal khas Madura yang berwarna hitam dan berminyak, mengingatkan saya pada nasi minyak yang sempat viral. Satu hal yang disayangkan di sini adalah sayuran yang disajikan tidak fresh atau tidak segar. Untuk daging bebeknya sendiri, ini terasa gurih dan bumbunya meresap ke dalam. Namun teksturnya tidak begitu halus atau agak alot. Memang bebek itu harus ada alot-alotnya, tapi ini sedikit terlalu alot. Harga yang ditawarkan untuk satu porsi bebek ini adalah Rp20.000, yang mana menurut saya ini worth it. Anda bisa mencicipi bebek ini di alamat berikut.